menyaksikan keseruan khusus kuis Sensus. Masih ada 5 jawaban di puncak sensus. Pertanyaan berikutnya, silakan siap-siap. Gak mungkin pertama sama. Pasti salah, udah sok aja Kang Denin duluan. Apa yang dilakukan orang tua saat anaknya nangis? Pepi dan Ronald. Cuk 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 cuk. Apa monyong? Cuk cuk cuk. Monyong. Cuk cuk cuk. Cuk cuk cuk. Cuk cuk cuk. Emang anaknya ucup. Pokoknya cuk 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 cuk. Menen apa cuk cuk. Menenangkan. Cuk cuk. Kita lihat apakah ada. Cuk 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 cuk. Oh, tidak ada. Coba mungkin Mas Ayu bisa kasih jawaban yang lebih. Apa yang dilakukan orang tua saat anaknya nangis? Memberikan mainan. Memberikan mainan. Kita lihat apakah ada memberikan mainan. Iya. Ya, betul. Akhirnya. Jadi normal. Mendapatkan nilai 100 berarti sekarang 50 nilainya. Dikasih mainan ya. Memberi menyapu bersih kesempatan bisa. Ini kakek-kakek lincah ya. Iya. Yang limanya apa? Bebas. Menggendong. 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 Apakah ada? Orang tua yang dilakukan ada menggendong saat anak tidak ada. Satu kali kesempatan lagi. Satu kesempatan. Mainan. Ini sih saya pasti ngaco nih. Memberi susu. Memberi susu. Di suara tadi. Diberi minum maksudnya ya, susu ya. Apakah memberi susu ada di puncak sensus? Susu. Oh, tidak. Tidak. Baiklah, kita akan lihat di puncak sensus. Mendengar. Oh iya sih kalau nangis didengerin. Tapi Pak, ini didengar. Masuk ke jawaban, Pak. Gimana sih? Ya. Anak nangis, ini didengar. Masuk ke jawaban, mendengar. Ya, orang tua mendengar. Kalau nggak pasti mendengar. Mungkin sedang nggak ada di rumah orang tua. Bapak nanya mendengar. Ke Pak Bolot nggak pada saat itu, Pak? Nah. Dia nggak mendengar, Pak. Nggak ada, saya nggak ada. Kalau nggak denger, dia nggak tahu kalau anaknya nangis. Ini Bapak yakin yang ngomong ini, Pak? Iya. Oh iya, bagus. Ya. Teruskan, Pak. Paham ya. Menakut-nakutnya ada nggak, Cak? Ketiga. Ketiga. Ikutan nangis. Oh, baperan orang tuanya. Orang tuanya latah. Nah, ini bisa saya jelaskan. Ini saat pertama kali seorang ibu mendengar anaknya nangis saat lahir. Iya. Saking bahagianya dia ikut nangis. Nah. Iya ya, gitu. Yang kedua, puncak sensus adalah nangis. Dan yang pertama yang dilakukan orang tua saat anaknya nangis adalah marah. Udah 30 tahun. Oh, ini orang nangis. Yang tadi yang gak pulang ini. Yang gak pulang. Marah. Bapak survei dengan orang yang sama. Iya, yang sama ini. Orang yang sama Bapak survei ini. Ada yang sama kan 10 kota hanya satu. Tapi orang Pak, kenapa masing-masing. Ini sekarang jadi ada 3 Pak yang tadi tuh 4 2, Pak. Ya. 4. 4 tadi. 4. Tadi 4. Sekarang 3. Nih saya jelaskan ya. 1. Biarin aja anak saya udah 30 tahun. Nah, Pak. Itu satu orang. Ini aku jadi 3 Pak. Ini sekarang jadi 3 orang. Ini waktu saya tanya yang satu lupa tentang kalau dia datang. Punya anak 30 tahun juga. Dan 2 orang yang baru inget punya anak 30 tahun. Hah? Aku pusing. Gak apa-apa. Itu gejala awalnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Astagfirullahaladzim, masih ada. Mas? Ini adalah. Tenang, jangan sedih. Pembunuhan diri ini. Jangan sedih. Durasi. Jangan sedih, masih ada. Masih banyak. Masih ada. Ada 5. Pak, nyerah, Pak. Udah, Pak. Sampai. Baik, Anda sudah menyerah. Ini yang terakhir. Ada 5 jawaban di puncak sensus. Jawab. Kalau ini sederhana, ini umum. Kita coba lempeng dulu ya. Kita benar yang minimal nomor 4, nomor 5 benar kalau jawabannya. Bagi Anda yang suka traveling pasti bisa menjawab. Ya. Apa tuh? 5 tempat favorit yang sering dikunjungi wisatawan bila pergi ke Bali. Kenapa kita ke Pepi dan silakan. Rona? Tempatnya. Ku takut papa gemar. Ku takut papa gemar. Pandai cari dong mau tanggung jawab dia. Nah, kadang 50 Pak, 50 Pak. Kurangin. Enggak, saya terhibur kok. Mau yeah. Pantai aja, mau Pantai Kuta. Pantai Kuta. Pantai Kuta. Pantai Kuta. Apakah ada? Pantai Kuta. Iya, Pantai nomor 4, nomor 5 pasti ada. Salah. Ubud. Pantai Kuta tidak ada. Bandara, Pak. Bandara.
Apakah ada di puncak sensus? Bandara. Sudah ada. Kita akan lihat. Sudah melewatkan di kesempatan. 5 tempat Ure. Yang sering dikunjungi wisatawan kalau pergi ke Bali adalah Pulau Dewata. Pulau Dewata. Ya. Pulau Dewata kan Bali. Ini persamaan ya, Pak, persamaan. Jadi, tidak pernah ada satupun wisatawan yang pergi ke Bali dia ke Pulau Lombok. Ke Pulau Dewata. Benar-benar. Ya. Ya. Pulau Dewata. Ya, Pulau Dewata itu di mana? Bali. Emang Bali. Lah iya. Di kolom keempat. Keempat. Puncak Sensus adalah tempat favorit tempat wisata. Iya. Kute, Sanur, semuanya kan Pak, di wisata. Spesifik dong. 5 tempat. Pak. Aduh. Halo, Pak. Kamar tidur. Ini mah pasti gitu, kamar tidur kayak gitu, tempat wisata. Semua kan jadi tempat wisata, Pak. Kita buka lagi yang ketiga. Laut. Yang sering dikunjungi wisatawan ke tempat tidur. Iya. Tempat tidur. Iya, tidur. Yang kedua. Enggak usah ke Bali juga tempat bisa. Tempat cuci tangan. Enggak, saya ke sana. Saya ngapain ke tempat cuci tangan? Enggak ada tujuannya buat saya. Yang jauh-jauh ke Bali ngapain saya ke tempat cuci tangan? Puncak adalah. Sabar. Tempat sampah. Tempat sampah. Ada Bapak yakin tidak om tempat sampah nih orang, Pak? Begini. Pulau Dewata itu sebagai objek wisata andalan negara kita. Oh, dia sengaja mengunjungi. Harus dijaga kebersihannya. Betul. Jadi para wisata tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kalau membuang sampah harus mencari tempat sampah. Nah, mengunjungi tempat sampah untuk membuang sampah. Itu Allah. Bagaimana tapi kan tadi benar bikin Bapak, Pak. Itu kan bukan tujuan wisata, Pak. Tapi kan pertanyaan Bapak tadi benar ya? 5 tempat, bukan 5 objek wisata. Ini 4 tempat. Didatangi. Ini 4 tempat, karena yang satu lagi 5 Pulau Dewata, bukan tempat. Ya. Itu persamaan. Ada slogannya tuh, buanglah sampah sama tempatnya, benar. Nanti kalian berempat, Anda saya ajak ke Bali. Nah. Awas kalau sampai nggak ada yang ke Pulau Dewata. Ya, ternyata terbukti ya. Kuis sensus ini memacu, memicu emosi. Semangat. Ya. Memicu emosi. Oh itu bukan semangat ini ya? Ini siapa ini? Saya pikir sangat bersemangat ya. Akan sementara untuk peserta kita. Kita bacakan skor akhirnya. Pepi dan Ronald masih minus 50. Oh. Dan Mas Ayu, Clara dan Kang Denny dapat 50 poin. Dan kuis sensus kali ini dimenangkan oleh Denny Chandra dan Mas Ayu Clara. Luar biasa. Dan ada hadiah buat Anda, hadiah. Pemenang. Hadiahnya selalu kejutan, surprise. Anda tidak perlu. Saya ini sangat iri sekali loh. Pengen sekali-kali menjadi salah satu peserta karena bener hadiahnya. Bener ya, bener ya. Hadiahnya bener luar biasa. Pepi sama Ronald pasti kali ini menyesal. Silakan. Hadiahnya apa, Cak? Tidak menang. Wow, susah banget loh untuk dapetin itu tuh susah banget loh. Oh. iPad. Luar biasa. Saya berikan. Oh, luar biasa. iPad lah. Kami doang. Susah kami doang. Oh, selfie. Ketinggian. Bapaknya gak kelihatan. Selfie itu menghadap ke sini itunya. Kitanya bayar. Iya. Ya selfie dulu yuk. Oh, jatuh. Makanya ini kuis bikin orang jadi gila. Itu dami, Pak, itu dami, bohongan. Ya udah kalau gitu setelah ini masih ada keseruan lainnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Jadi ini sebenarnya kalau tahu kuncinya sederhana sekali memecah. Bapak tahu kuncinya, Pak? Nah, ini masalahnya saya nggak tahu. Kalau tahu, gampang. Iya.